tiris-tiris di Bandung. Seperti tadi lo udah pernah lihat, gue sama Adi hari ini tadi earlier this morning kita udah kasih pertanyaan ke netizen. Oh iya benar. Dan sekarang tiris-tiris sudah lagi pada nge-sortir jawabannya melalui HP mereka masing-masing. Jadi pertanyaan. Jadi kita akan menjawab langsung live tanpa diedit, langsung melihat ekspresi muka kita dan disaksikan oleh para warga Bandung. Warga Bandung. Baik, udah siap? Video sudah siap? Pertama, pertanyaan pertama. Ini nih, yang deket. Tiara, pertanyaannya dari Adi Manyu Ramadhan. Kalau Vidaliano pernah dapat pengalaman buruk sama fans nggak? Misalnya kayak di Cakar gitu. Tapi ya waktu itu aku pernah, jadi waktu lagi Mamak yang kayaknya kan sudah sini. Iya. Pengalaman buruk, sebenarnya gue yakin walaupun ke Cakar, walaupun ke Cubit itu semuanya maksudnya nanti baik gitu kan. Tapi yang gue selalu gak bisa lupain adalah waktu itu gue lagi di Makassar. Ya, panggung di salah satu cafe gitu, panggungnya emang pagi banget, kayak jam 1 pagi gitu gue baru mulai panggung. Baru mulai panggung jam 1, baru mulai panggung jam 3 waktu itu. Turun panggung ada yang nyerbu gitu. Nyerbu gue, terus kayak gue udah dijagain security ada 3 orang. Terus tapi ada satu orang nih yang lolos nih. Cewek sih bentukannya. Rambutnya panjang gak? Panjang. Napak gak? Napak. Itu jam 3 pagi loh? Jam 3 pagi sih. Nah tapi makanya napaknya terus kayak gini tapi ngeker gitu loh. Oh. Jadi abis itu dia loncat ke belakang gue nih. Terus dia gini gue. Gitu. Terus? Terus gue gini-gini gak dilepas sama 3 bodyguard ya ini. Tapi enak gak? Enggak. Bentukannya cewek tapi ternyata dia gak cewek men. Oh. Yoi. Itu yang gak bisa dilupakan itu. Ih berkesan banget ya. Lumayan. Kalau misalkan Vidi kejebak di dalam lift nunggu teknisi selama 2 jam. Lebih milih kejebak sama Adi atau Fadi? Alasannya kenapa? Sama pertanyaan bagus. Mendingan sama Adi apa sama adik gue sendiri ya? Oh, sama Adi. Sama Adi, karena gue gak enak nih, pasti rasanya gak enak. Karena gini kan, keluarga itu penting ya. Kalau misalnya ada kenapa-napa sama gue, masih ada yang adik-adik gue gitu. Kalau Adi sama gue kenapa-napa ya udahlah Adi gitu kan. Gitu. Kan gue punya keluarga juga di rumah. Nah itu keluarga lu, urusan lu kan? Iya sih. Iya, gitu. Jadi mendingan Fadi di tempat yang aman aja. Gitu, thank you pertanyaannya ya. Ya. Boleh gue jawab gak kalau gue kenapa? Gak, gak usah. Udah oke, lanjut. Lanjut. Yang belakang tuh belakang. Dari Irsam Balado. Bagus pertanyaannya. Ceritain dong pertama kali kalian berjumpa. Aduh, kayak macam. Gitu. Jadi waktu itu, waktu pas, jadi gua udah tahu video itu memang dari dulu, jadi oh emang ngefans dari dulu ya? Bukan, temen SMP-nya sama-sama oh. Nanti taro gitu. Namun pas dulu pertama kali gua kuliah itu, dia masuk nih sama geng-geng gaul gitu, kayak geng-geng gaul gitu. Gaya lu, dalam hati gua kayak, ini anak Bintaro sotoy banget gitu kan. Terus dulu dia tuh belum langsung berteman sama gua, dia masih yang sama geng-geng yang abis, kalo, abis masuk ke kafe gitu-gitu loh yang gaul-gaul gitu. Iya kan, sotoy banget ya orang itu. Lama-lama geng gaul itu berguguran. Ya kan? Lama-lama dia mulai sendiri dan mulai masuk ke geng gua yang anak-anak pinter itu. Wah, wow. Guys. Ya kan? Dia masuk mulai ke geng gua, terus dulu itu kan kita kan kampus di Karawaci jauh. Rumah kita di Bintaro dan ada kayak geng bertiga berempat yang selalu pulang bareng nebek gitu. Nah. Jadi awal teman kita itu bukan karena pertemanan tapi karena ngirit. Ngirit bensin sama transportasi ya. Jadi selalu pulang bareng. Ternyata pas udah kenal temenin dia temen gue, nyokap bokap saling kenal gitu. Nah, selain dari pertanyaan itu, gue udah milih pertanyaan juga di dari sini. Lo udah milih belum pertanyaannya? Handphone gue mana? Nunduh. Baru pertama kali ketemu tuh. Oke, pertanyaannya nih yang gue pilih ya. Dari Tisa Dara. Dia nanya, kapan Kak Adi kurus? Karena nanya kapan punya pasangan adalah pertanyaan yang sia-sia. Pertanyaan kapan saya kurus, jawabannya pas lahir. Dulu gue pernah kurus banget, pernah gede banget, sekarang di tengah-tengah. Iya. Yeah. Emang Adi gede teman-teman. Tapi cakep kan? Tapi cakep kan? Lumayan. Makasih tante. Tante yang jawab soalnya. Loh, enggak. Oke. Gue yang pilih ya. Iya. Nah, masih pilih manual. Ini nih gak profesional begini. Kan kalau gue udah disiapin. Enggak, dia bertanya tentang gue semua soalnya.
dari Ike ke Rubun 95. Ike kerubun? Ike ke Rubun 95. Apa itu? Alasan kakak milih Kak Sheila jadi pacar apa? Ike Ubro, follow. Tunggu dulu, emang bener pacarannya? Aduh, susah nih gak berhasil. Ya, alasannya gampang, karena gue tuh selalu mencari teman-teman lingkungan-lingkungan yang dekat itu yang satu visi sama gue lah. Hmm, gitu. Lu mau pacarnya ini mau bikin OSIS? Nah, gue melihat Sheila tuh orangnya cerdas. Apa ya, lucu. Kayak komeng gitu loh. Cerdas, lucu gitu. Terus dia juga apa ya, frekuensi ngomongnya tuh sama kayak gue, jokes receh-recehnya juga sama, kebetulan gelis juga gitu. Dari Laila Awewe cuma kata. Menurut Kak Vidi, kenapa Kak Adi jomblo terus atau sampai sekarang berapa jumlah mantan Kak Adi? Perkara jumlah mantan sih gampang ya, satu gitu ya. Tapi kenapa Kak Adi jomblo? Mungkin Adi tuh orangnya selektif gitu. Maksudnya orang-orang selektif pilih Adi gitu. Pasir pasir di badan. Lanjut. Siapa lagi? Boleh. Iir Sambalado underscore. Katanya pernah nggak suka sama cewek yang sama? Gak pernah. Selera kita berbeza. Selera kita berbeza. Gak pernah. Amit-amit, najis. Ria Rincis 1795. Ini teman gue. Dia bilang, Kak mau nanya boleh? Boleh. Oke, okay, next. Yolanda Tania underscore. Kak, cara biar feeds Instagramnya tetap rapi gimana ya, Kak? Jadi begini guys, si video ini gak pernah selalu bawa laptop. Yeah. Jadi foto yang udah diupload itu, yang udah difoto dari handphone ataupun dari kamera, dimasukin laptop dulu, Photoshop dulu, nanya ke gue warnanya bagus atau enggak, yeah, nanya ke gue captionnya apa, baru diupload. Iya. Yeah. Gitu. Jadi kalau yang nanya pakai aplikasi apa, itu nggak ada aplikasinya, itu semua pakai laptop, jadi niat. Gitu. Soalnya banyak banget yang nanya ternyata ya, kayak banyak yang penasaran gue gimana cara bikin feed Instagram. Bagus ya, feed Instagram gue ya? Bagus ya? Alhamdulillah. Eh, ada yang mau nanya yang dari sini nggak? Nah. Dari sini nanya. Jadi ada yang mau nanya, tuh. Mau tanya, ada momen yang gak pernah dilupain sama Vidi, Bandung atau Vidi Indonesia? Momen tak terlupakan dari Vidi. Keluarganya udah kayak keluarga kokoh buat aku. Dari pertama banget kita ngadain anniversary Vidi, waktu itu di Istora Senayan. Waktu itu MC-nya belum terkenal, sekarang udah lumayan so terkenal. Iya. Adi itu awal jadi MC di anniversary finish pertama ya? Bener. Gara-gara lu gue jadi banyak MC lu. Iya, alhamdulillah. Gara-gara keluarga gue, gara-gara finish lah. Gara-gara finish, bener. Jadi, gak tau ya, Bandung tuh udah merupakan tempat yang buat aku sakral. Karena pertama kali aku manggung juga di Bandung waktu itu kan. Di PVJ waktu itu pertama kali aku ngoreng nuansa bening. Itu acara ulang tahun radio OS ya? OS kalau gak salah. Dan jadi buat aku Vidis Bandung sih semua momennya tuh nggak pernah bisa dilupakan karena kalian paling berkesan kayaknya, bukan ingin kritis dari lain tapi karena emang Bandung pertama kali aku manggung di sana, pertama kali punya Vidis di PVJ itu, pertama kali punya Vidis juga tuh namanya Mia tuh nggak, sekarang udah di Lombok juga, itu dari Bandung. Jadi buat aku ya itu Vidis Bandung impactnya sih kuat sekali sih sampai sekarang gitu. Pertanyaan dari Nine and Queen underscore Nine. 1 + 1 berapa, Kak? 2, Nay. Oke. Okay. Marah ya, Nay? Ada lagi, Kak, gimana caranya meningkatkan kepercayaan diri ketika berhadapan sama banyak orang? Gimana tuh? Lo kalau jadi MC gimana? Ya, bayangin aja ada duit depan mukanya. Wow. Mater enaknya ya? Enggak sih, tapi itu perlu dilatih dan setiap kali mau manggung masih dekat. Iya. Apalagi? Menurut Kak Vidi dari Radin underscore Fats. Menurut Kak Vidi, apa hal baik dan hal buruk dari Kak Adi dan sebaliknya? Hal baik dari Adi sih banyak baikannya ya. Adi itu suportif banget jadi sahabat. Dari... Kalau udah buka, waras ya? Waras.
Adi tuh dari pertama kali gue temenan, sebelum dia masuk ke VR Records and Management juga, udah menjadi temannya sangat suportif, terutama terhadap Adi. Kalau Vivi, baiknya banyak sih, dia orangnya pekerja keras, namun negatifnya terlalu pekerja keras. Kenapa gitu? Ya, lu jadi suka lupa, sama yang lain-lain yang bisa lu iniin gitu. Ya. Ada nanya lagi? Apa? Sebelah lu tuh. Hesti Sri Wahyuningsih. Kakak Vidi ada rencana duet bareng Fadi nggak? Kalau iya, kapan? Sebenarnya gue tuh udah pernah dulu waktu itu di lagunya Fadi, judulnya Berujung Terang. Tahu nggak lagunya? Tahu ya. Itu lagu bagus tapi nggak pernah gue promoin. Sebenarnya sayang ya. Karena lagunya buat gue tuh bagus banget dan gue pingin banget promoin lagu itu sebenarnya. Tapi untuk kedepannya sih pingin ada kolaborasi lagi, tapi emang pinginnya Fadi itu sekarang ada di industri musik itu bukan karena gue kakaknya, tapi emang dia terkenal karena karyanya dia. Jadi gue emang pingin ngelepas Fadi dulu sampai Fadi itu bisa dikenal melalui karya-karya originalnya dia, bukan dia tuh adiknya siapa. Sudah. Hits. Jadi sia-sia. Kenapa harus Kak Adi yang jadi partner nge-vlog? Apa yang bikin kalian nge-vlog gitu? Nanya pokoknya ini. Karena saya sadar kalau saya bikin sendiri gak laku. Tapi kalau dia bikin sendiri, gak lucu. Wow! Wow! Bener gak tadi? Wow! 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 Thanks! Ini dari Q Ayuni, katanya Kak Adi kenapa suka banget sama Rihanna? Aduh, itu bisa satu episode vlog sendiri. Kenapa? Nah, intinya kenapa lu suka banget sama Rihanna? Biasanya ya, kayak... pada tahu gak sih kalau Adi ini ketua fanbase-nya Rihanna Indonesia? Kayak gue pertama kali temen sama dia, gue juga kayak, lu bercanda men, kayak apaan sih lu? Tapi Twitternya di follow sama Rihanna lo? Iya, gue tahu. Tapi maksudnya kayak jarang biasanya laki-laki punya... Lo. Jarang. Lu cowok, fans lu banyak kecil, lu cowok. Cewek. Rihanna cowok apa cewek? Cewek. Fansnya? Oh. Wajar gak? Oke. Dari Rikaris, kalau misal di switch Kak Fidi jadi Adi jadi Budi, apa yang pertama kalian lakukan? Saya akan mentransfer duit saya yang di rekening saya, Fidi, ke rekening Adi. Biar besok pas balik lagi, saya banyak duit. Dan gua akan sholat tobat, gua salah apa, gitu. Stop! Jadi gua tentang materi, ini tentang akhlak. Iya. Diva, dari Diva, mau nanya the best moment selama kehidupan Kak Fidi itu apa dan kenapa? Sedap. Berarti betul. Kayaknya kalau dipilih satu momen, kayaknya nggak ada buat momen lain sih. Tapi kalau misalnya gua harus ringkas momen terbaik gua di tahun 2017 mungkin ya, saat album gua rilis. Tahun lalu. Iya, tapi album gua rilis dan ternyata banyak yang beli. Soalnya perasaan itu sebagai seorang musisi itu kayak itu penghargaan yang luar biasa, karena ngeliat karyanya itu dihargai, karyanya itu diapresiasi dan bukan yang bajakan gitu ya. Terus kemarin tuh sempat dapat kayak triple platinum segala macam, itu buat gue itu menunjukkan bukan lebih ke jumlahnya, tapi kayak ke ternyata orang-orang terutama Vidis juga masih menghargai karya gue yang original. Jadi buat gue itu best moment gue selama udah 8 tahun 9 tahun berkarya, kalian masih menghargai karya gue gitu. Nama saya Caca. Yang saya ingin tanyakan kan apa yang bikin Kak Fidi bertahan sampai saat ini jadi penyanyi? Terus kan kita tahu juga kalau Kak Fidi itu sekolah. Nah, gimana cara ngebagi waktunya antara nyanyi sama sekolah? Uang ya? Uang. Gak lah. Susah ya kalau misalnya pertanyaannya kenapa gue masih bertahan sebagai penyanyi, karena sebelum gue jadi penyanyi profesional gue udah hobi nyanyi gitu dari kecil, dari umur gue 3 tahun katanya gue udah hobi nyanyi gitu. Jadi kayaknya for the rest of my life yang gue tahu I'm really like doing it adalah nyanyi gitu. Jadi kayaknya nyanyi udah menjadi passion gue dalam hidup gue, dan kayaknya kalau misalnya bisa gue kejar selalu passion gue ini dan gue lakukan, ya semoga bisa selama-lamanya sih gue lakukan senyanyi ini. Dan yang terus gue bisa berkarya sampai sekarang sih jelas karena banyak banget support dari keluarga, dari Vidis, dari semua penikmat musik Indonesia sampai sekarang pun, walaupun eranya udah berubah tapi tetap kayak penghargaan sama musisi-musisi Indonesia juga masih ada. Jadi itu yang bikin kita, gak cuma gue, kita musisi-musisi Indonesia
juga terus bisa berkarya, itu sih. Itu satu. Satu lagi, gimana cara membagi antara kuliah dan kerja? Gue selalu mikir kayak umur-umur produktif kayak kita, dari gue tadi yang masih 18 tahun, pertama kali masuk industri musik, dan masuk industri kuliah, masuk kuliah, sampai kemarin terakhir gue S2, itu kayak gue ngerasa itu umur-umur produktif banget. Ya. 24 jam sehari itu banyak dikasih Tuhan, gue selalu bilang. Dan gimana caranya kita memanage waktu itu aja sih, supaya bisa maksimal produktif. Yes, umur-umur kita kayak pasti tenaga masih banyak. Gue sih selalu maksimalin itu, walaupun tidurnya jadi kurang, tapi gue yakin nanti ada waktunya kita tidurnya lama gitu. Tapi menurut gue, Fitri termasuk yang gifted ya, kayak dia gak usah belajar gitu udah. Gue gak bisa, dia A, M, B. Gue gak bisa nih, gue ada syuting, tapi A, B, gitu. Nah, ini, kamu kayaknya gak masuk nih, baju dikit. Sini kamu sini. Nah ini dari geng Wardah ini ya. Oh iya bener. Mbak, lip tint ada gak lip tint? Apa? Lip tint? Produk? Kok gue tau ya? Oke, namanya? Oh iya, agak sedikit ini sih, sensitif ya. Iya. Yeah. Milih, ya namanya, nama aku Asna. Kak Fidi sama Kak Adi nih, lebih milih pacar yang receh tapi nggak agresif, apa milih yang agresif tapi nggak receh? Ketik. Ya receh lah. Receh lah. Receh itu gini, receh itu adalah frekuensinya Fidi dan Adi gitu. Walaupun kita kayak terlihatnya sophisticated ya, ya kan? Kayak wah kelas gitu, padahal sih ya baru ganteng kelas kita. Kayak gitu ya. Mendingan yang receh, karena receh bisa dibenerin, bisa ya bisa jadi lucu gitu. Kalau agresif mah mau kemana lu bro gitu. Kalau gue suka yang receh karena receh itu buat gue light gitu, ringan, yeah, lucu, yeah. Dan itu bisa buat gue banyak. Gue tanya sama orang-orang yang udah nikahnya udah lama yang bikin mereka bertahan, yang bikin mereka tuh long last gitu ya, hubungannya adalah sebenarnya lelucon sebenarnya. Jadi bakalan banyak masalah-masalah yang kita bakal hadapi di dunia ini. Kalau kedepannya kita gak punya sense of humor yang bagus, itu bakal berat hidup lu. Berarti pacar lu yang sekarang receh? Receh banget. Berarti bisa sampai selamanya? Netizen yang udah pada email, nge-comment pertanyaan di sana. Semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi udah ditanyain sama Fis juga. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kalau misalnya lo suka sama vlog ini, kalau suka sama channel ini, diapain teman-teman? Like, comment, share. Nah, ini kayak YouTuber ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Yes. Selamat malam. Gua Pranggi, sebuah pendatang. Sampai kita berjumpa lagi di lain waktu dong. Bye.